Di sini saya memakai alkohol 70%, kemudian ada formalin 5%, kloroform, kapas, spesimen, dan botol. Langkah pertama yaitu memberikan kloroform pada kapas sebanyak yang diperlukan ya. Tutup kembali hingga rapat. Selanjutnya, kapas dimasukkan ke dalam botol dan masukkan spesimen yang akan diawetkan ke dalam botol. Kemudian tutup botol hingga rapat dan tunggu sampai spesimen itu mati. Selanjutnya, teteskan formalin ke kapas. Formalin 5% ya, kemudian tutup kembali sampai rapat. Selanjutnya, dioleskan ke seluruh permukaan tubuh masing-masing spesimen. Kemudian, bagian dada atau bagian toraksnya ditusuk memakai jarum seperti ini. Lakukan hal yang sama pada spesimen-spesimen selanjutnya ya. Proses selanjutnya yaitu penempelan spesimen pada figura. Di sini saya menggunakan lem Alteco ya agar lebih merekat pada figuranya. Dioleskan lem ke bagian permukaan tubuh spesimen, kemudian tempelkan pada figura. Harus hati-hati ya karena kemungkinan ada bagian kaki spesimen yang mudah terlepas. Di sini saya merentangkan kaki-kaki spesimen menggunakan cotton bud. Selanjutnya atur posisi dari spesimen. Lakukan hal yang sama terhadap spesimen-spesimen yang lain ya. Lakukan dengan sangat penuh hati-hati dan teliti. Tahap selanjutnya adalah pelabelan untuk masing-masing spesimen menggunakan nama ilmiahnya. Untuk langkah ini opsional saja ya, kalian boleh tidak memakai label pada masing-masing spesimen. Cuman di sini saya agar lebih memudahkan untuk mengingat nama spesies,
atau nama ilmiah dari masing-masing spesimen yang saya gunakan. Nah, inilah hasil dari penempelan dan ini adalah hasil yang sudah jadi.